Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin mereview rel BC jenis Scorpion DC. Kita review sekilas seperti apa. Ini kalau kita lihat spesifikasinya, ini rasio 8.5 banding 1. Ini maksimal dragnya 5,5 kilo. Berat 225 gram, berat barangnya. Bearing 7 plus 1, harusnya di sini nih plus 1. Ini dia sekali lead trip per lead trip 91 cm. Kalau yang paling bawah ini adalah kapasitas menyesuaikan daripada spoolnya. Jadi 12 lb, 14 lb, 16 lb. Jadi kalau 12 lb itu 130 meter. Ini barangnya, jadi sekilas hampir sama saja seperti rel BC yang lain, masih menggunakan spool tension. Cuma bedanya mungkin di dash controlnya, bagian daripada dalam set plate-nya ya. Kita coba langsung saja, kita lihat bagian dalam set plate-nya sekilas seperti apa. Ini dia memakai number 1, kekuatan daripada brake system-nya ya, settingannya 3, 4, W terakhir. Ini kalau tidak salah dia semakin kuat daya pengeremannya ketika kita melakukan cast lemparan. Jadi kita coba open. Dia menggunakan ini teknologi IDC Vibe ya, kalau tidak salah ini jenis IDC Vibe. Dia ada kode F. F itu fluorocarbon, N kemudian ini nilon, P ini PE. Biasanya kita memakai PE. Ini spoolnya ini MGL. Intinya seperti itu, reviewnya singkat. Nanti kita lihat actionnya di lapangan seperti apa. Kita coba langsung di spot ya, iseng-iseng sekalian cari sambaran sambil-sambil belajar lah. Dia controllingnya pada saat kita melempar itu lebih lebih terkontrol, tapi tetap kita harus pakai jari jempol untuk menyetop putaran spoolnya pada saat kita melempar, karena spotnya tidak terlalu jauh, pendek. Kalau tidak kita stop bisa kena rumah orang. Ada yang nyambar, tapi kecil, sambarannya kecil.
Itu di dekat rumput-rumput itu nah. Wah, dapat. Sangkut. Sangkut, sangkut. Strike, strike. Pakai umpan soplur kita tadi. Mantap situ nah. Coba lagi lah, siapa tahu ada monster. Wah, dapat. Dapat. Cerminan. Dapat deh monsternya, umpan sakti.